Halo semuanya, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi teman-teman di sini saya mau bahas tentang PT IHIP ya, yang ada di Bungku ya, tepatnya di Topogaro. Jadi banyak sekali yang bertanya, Bang, bagaimana cara melamar? Apakah ada linknya atau harus ke domisili? Dan syarat-syarat apa aja yang dipergunakan untuk melamar masuk di perusahaan? Topogaro ya, jadi IHIP. Oke, teman-teman, jadi untuk saat ini karena perusahaan juga lagi dalam progres pembangunan juga belum pada gelar karena banyak sekali perusahaan di dalam lagi dibangun ya. Jadi di Topogaro itu PT IHIP itu tidak belum ada situs webnya untuk bisa melamar di situ. Dan kalian kalau kalian minat masuk di Topogaro, kalian bawa langsung berkas ke sana ke kantornya dan serahkan langsung di bagian rekrutmen atau di HRD-nya. Dan untuk syarat-syaratnya dokumen apa aja, kalian bisa cek video ini dan juga kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Syaratnya apa aja? Bagaimana sih di sana harus apakah domisili? Dan sebenarnya sih kalau domisili sih memang di sana diterapkan harus domisili di tempat. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa ya tidak usah. Dan ada beberapa juga yang memberikan info bahwa dia bisa sekarang sudah masuk di Topogaro tapi tidak pindah domisili ya. Oke, jadi untuk lebih keterangan lebih jelas, kalian bisa pastikan dan langsung datang dan tanya sendiri bagaimana. Jadi biar tidak miskomunikasi, biar tidak misinformasi atau salah info buat kalian semuanya, lebih baik jika penasaran kalian langsung datang ke sana di Topogaronya dan naik ke atas di kantornya dan tanya tanya di situ. Jangan terlalu percaya sama security di situ ya, karena di situ akan kalian pasti diwajibkan bahwa kalian tunjukkan dulu kertas domisili atau surat domisili kalian ya. Jadi kalian itu diwajibkan untuk pindah kalau ini, karena saya tahu pengalaman saya pernah ke situ dan bertanya bagaimana prosedur, bagaimana syaratnya masuk sini. Lalu apa yang dia bilang, langsung disuruh tunjukin surat pindah penduduknya alias domisili, guys. Oke, agak ribet sih ya. Dan untuk nextnya, informasi ini buat teman-teman ya, kalau misalkan di PT IMIP kalian tidak lolos atau kalian belum ada panggilan selama ini, mending kalian melamar di Morowali Utara. Sama-sama juga kok basicnya di perusahaan nikel ya, ada di PT GNI, ada juga di NNI. Nah sekarang kan lagi penerimaan besar-besaran itu PT NNI dan sudah 3 gelombang pemanggilan orang karyawannya, dan juga sekarang sudah pada aktif dan sudah pada bekerja, smelter sudah jalan ya. Dan di NNI akan dibangun 4 smelter dan akan sekaligus beroperasi di NNI ya. Jadi NNI ini berdekatan sama di PT GNI, satu site area dengan GNI ya, dengan NNI di kawasan PTC. Oke teman-teman, untuk selanjutnya syarat-syarat juga masuk di NNI, kalian bisa cek video ini dan cek deskripsinya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share bila penting video ini. Oke teman-teman, semangat buat kalian semuanya, jangan jadi pengangguran, semoga bisa ada panggilan bekerja. Semangat selalu, optimis, dan berdoa. Oke, rezeki itu tidak akan kemana. Jika di tempat lain kalian tidak ada rezeki, mungkin Tuhan itu memanggil rezeki kalian, mengadakan rezeki kalian di tempat lain lagi. Oke, terima kasih. See you next video. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.